Alhamdulillah warganet, saya sudah sampai di lokasi. Mari kita masuk ya. Untuk kedatangan kita terima, tiga imas kualis naeda, turut kita terima guna mensukseskan acara jumpa tetede karo rangkat siulo si pribadi. Izeda aku sebagai ketua panitia kepertanggaran gelarku edisi Nomaji, aku memiliki tisu bang. Ini bisa dengan langkah yang butuh pimpinan seperti Jenderal Yusuf. Jadi apapun nanti untuk kita, kalau Jenderal sudah di atas, kita minta sama dia. Mainkan bilang. Jadi kamu mulai terjun ke dunia acting ini 63. Jadi A63 main film. Apa yang lebih keras, Elmane? Duluan aku sebenarnya. Cuman karena aku itu jadi paku. Jadi lebar. Ya, cuman aku juga lebar. Lebar lebar juga. Iya, dulu 63 itu main pertama Sarinan di film. Nah, itu pimpinnya Tureni Junedi. Iya, iya. Saya dipanggil peran pembantu tambahan. Begitu selesai itu, ya, yuk. Begitu selesai syuting, almarhum ayah ini datang. Dia reserse ekonomi kan, pakai preman, kemudian kejut ya. Dia lihat, untung udah selesai syuting, lagi duduk-duduk, pulang. Pulang? Gak boleh. Aduh kacau. Nah itulah, pulang, pas 3 hari dia tugas ke Bandung. Aku lari ke Tanjung Priok, tempat Paci Jumba, setemu, dia berimob, pasti lajangan. Di situ ada penerimaan seminggu, penerimaan KPLP untuk Ganyang Malaysia, daftar. Sekarang Coast Guard namanya itu. Aku Coast Guard, pensiunan Coast Guard aku. Itu. Itulah, di Dumai 8 tahun, pindah ke Medan 8 tahun, minta ke Jakarta lagi. Aku ngejar ini nih, seniman ini aku. Berhasil sini. Orang mau pangsun jadi apa, Pak? Kan? Itu ceritanya begitu. Dan sudah kami membangun.
Halo Warganet, ini kesempatan saya berwawancara dengan Bapak Jenderal Musa dalam rangka menilai bagaimana ini ke depannya langkah Sirulo ini apakah bisa berkembang atau bagaimana. Kita minta sedikit wejangan dari beliau, mudah-mudahan kita gembira dan sukses usaha kita ini. Amin. Kebetulan, kebetulan Wakil Ketua Gerindra. Betul. Ketua Umum PPIR. Oh iya. Ketua Umum PPIR. Oh iya 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 ini. Dan tokoh karu. Nah, ini tokoh karu juga, ketua wakil ketua umum Gerindra. Gerindra tuh, bagaimana ini rezeki kita kan ketemu beliau. Nah, gini gini Pak Musa. Ini bagaimana menurut Pak Musa nih, kita adakan begini, ini tahun kedua Pak Musa. Iya. Kira-kira pandangan Pak Musa gimana nih? Soalnya ya boleh kata ini orang karu banyak yang enggak tahu juga nih mungkin ya. Nah, jadi ya, walaupun demikian saya bahagia karena apa? Respon mereka ya luar biasa dengan segala macam yang kekurangannya ya, tapi kita bisa berjalan Pak. Bagaimana nih, Pak? Iya, jadi saya kira pertama-tama kita harus bersyukur bahwa sebagai orang karu masih bisa bersilaturahmi, berkumpul ya, jadi Ate Tedeh atau orang karu atau mburu Ate Tedeh. Ya, ini kebetulan komunitas kita dari karu yang umumnya lahir di Langkat. Orang tua kita dulu di Langkat. Kita tahu orang karu itu juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Karo Gugong sudah tersebar ke Deli Serdang, Kota Medan, Langkat Binjai, sampai ke Deli Serdang, kan kira-kira begitu. Kalau untuk di Sumatera Utaranya. Tapi seluruh Indonesia sekarang sangat banyak orang karo yang merantau, mencari ilmu, pengetahuan, mencari pekerjaan, sehingga mereka sekarang juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Kira-kira begitu. Oh, jadi kira-kira ini yang kami bikin ini positif ya Pak? Sangat positif. Alhamdulillah. Sangat positif, karena kita sebagai orang karo yang punya adat istiadat dan budaya sendiri. Kita tahu jadi Ate Tedeh, mburu Ate Tedeh, guru-guru itu merupakan sarana kita bersilaturahmi. Amin ya Allah. Ya, kan? Pekade-kaden ras ras kekerabatan kita sebagai orang karu tetap terjalin. Amin. Walaupun kita di tanah perantauan. Iya. Baiklah, terima kasih Pak Jenderal. Kami telah diberikan kesempatan untuk sedikit bincang-bincang. Oke, pemirsa ya, tolong ya. Warganet. Mudah-mudahan. Maaf, terima kasih. Jadi. Insya Allah beliau jadi. Amin. Semua kita terangkan. Iya. Oke. Terima kasih Jenderal. Dulu aku ya. Silakan. Oke. Alhamdulillah, semua gawean sudah selesai dan ini tinggal saya sebentar lagi dia kita cut, kita kembali. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi suatu ingatan kepada seluruh pemirsa dan juga warganet bahwa saya tiap tahun kita akan mengadakan Langkat Sirulo. Karo Langkat Sirulo. Karo Langkat Sirulo, Siluro. Tiap tahun ya. Insya Allah mudah-mudahan tolong dibantu doa supaya semua lancar, panitia juga semuanya. Ya, mudah-mudahan oke ya. Ada pertanyaan? Bang, kebetulan kita sebagai, aku sebagai ketua umum yang dipercayakan oleh Karo Langkat Sirulo, mungkin kan apa saran-saran abang, ini kan sudah tahun kedua. Tahun pertama kita kemarin udah mulai sukses. Ini tahun kedua mudah-mudahan lebih sukses. Nah, tahun ketiga ini saran-sarannya dari abang sebagai senior Karo Langkat Sirulo. Ya mudah-mudahan kan pada datang nih. Tadi Jenderal Musa datang, MSK Ban datang. Tinggal Bang El Manik yang belum datang. Jadi saran abang ke depan apa tugas saya sebagai ketua umum Karo Langkat Sirulo? Saya sarankan supaya jangan capek-capek menghimbau kepada seluruh masyarakat Karo Sirulo yang Langkat ini. Siap. Ya, mungkin mereka juga bentrok acara dia dengan acara kita, jadi sehingga mereka tidak bisa datang. Siap. Tapi saya yakin dengan adanya kegiatan kita ini hari, begitu masuk media juga akan disiarkan, mungkin mereka mungkin ada yang lupa juga, nyesal. Mudah-mudahan mereka tahun depan akan berbondong-bondong ikut acara ini. Tadi, saran saya sudah bagus semua, cuman ya memang ya kondisinya lah. Mungkin pada yang diundang teman-teman itu yang mungkin bentrok atau gimana, itu aja. Jadi jumpa Ate Tedeh ini alhamdulillah sukses. Karena dari kampung tadi udah ada yang lihat katanya kapan kita bikin di sini, termasuk Jenderal tadi bilang kan sama MS Kaban minta supaya kita bikin di Langkat. Insyaallah, insyaallah. Kalau memang semua memadai apa salah? Siap. Fasilitas ada, kenapa enggak? Ya. Tidak hanya di Jakarta, di mana aja. Yang penting abang sehat-sehat semuanya. Amin, insyaallah. Bujur, bujur. Bujur, bujur. Baiklah warganet, demikian saja dan ini kita sudahi karena ini acara sudah hampir tutup waktu. Dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, saya akan menyelesaikan dulu ke dalam.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.